Mau Martis kalian bintang 3 ya. Wih, tabusnya boleh-boleh ini lap steal-nya. 6 apa namanya? 6 WM ya. Nah, jogetin loh. Loncat tot. Dar, aman. Kena CC loncat. Gatot gua tuh enggak butuh turun panggung, guys. Loncat tot. Dam. Gua cuman butuh Gatot 2 biji. 2 biji. 2 ya. 2 1 2. 2 2 2, guys. Gatotnya bintang 3 langsung. Nice, aman. RT tegang, cok. Bombastic side eye. Okay, guys, masih bersama Zod Gaming. Oke, di sini kita ambil aja ya si Kufranya, karena kita mau bikin apa namanya, mau bikin link panggung Gatot ya. Mudah-mudahan nanti dapat kristal elementalis ya. Tuh di sini gue langsung upslot. Wah, nggak dapat Inferno ya? Kirain keluar Tamus. Yaudah ambil di rot aja nanti ya. Kita buang, kita ambil di rot. Panggungnya di sebelah situ ya. Kayak gini. Nanti ini lancernya kita ambil mau nggak mau ya, si Silpananya ya, dan mudah-mudahan nanti keluar hero lancer Atlas ya, soalnya kalau biasanya masih slot 4 ini masih suka keluar lah ya. Ini kenapa kita butuh kristal elementalis, karena Gatot 3 elementalis itu biar ulti terus gitu doang sih. Ini kita ambil inspire aja, inspire lebih oke lah buat di late gamenya ya, nambahin attack speednya dibanding flicker ya. Kalau flicker tuh kan sifatnya instan ya. Dah ya, gini dulu ya. Jadi untuk early-nya kita harus hyperin hero yang menurut kalian kuat, dan menurut gua Silvana ini kalau udah hidup lancer itu kuat. Apalagi nanti kalau kita dapat magic crystal wrestler ya. Ini gua rencananya memang main 6 wrestler 3 LE gitu, atau enggak kalau bisa ngindupin Inferno-nya juga enggak apa-apa. Dan terbukti ya, lancer ini kuat ya. Silvana nih walaupun udah di nerf tapi masih oke lah ya buat early. Jadi buat kalian yang mau bikin panggung dengan hyper hero 5 gold, kalian harus entar dulu deh. Kalian harus harus punya hyper di early dulu seperti gua nih make Silvana gitu loh. Dan itu menurut gua bisa menjadi alternatif dulu di awal. Karena apa? Karena darah kalian ini nggak boleh kecret dulu di awal ya. Karena kalian mau hyperin hero harga 5 gold gitu ya. Dan hero harga 5 gold itu dicarinya di 8 dan 9 slot ya. Slot 8 dan slot 9. Upslot kali ya. Ini dapatnya wrestler kayaknya nih ya. Wrestler Imo. Lancer, wrestler aja deh. Ini berarti kita sudah, ntar dulu, udah 4 wrestler dong berarti ini kita kalau Silvana, dah aman. Jadi begini dulu aja ya. Dan menurut gua udah oke lah. Nah ini yang patut kita waspadai, Commander Wanwan ya. Wanwan skill 1 ini bisa langsung ulti ke sini nih. Untungnya ini belum ada yang mati hero kita ya, jadinya nggak langsung ulti. Untung panggungnya sebelah sini, kalau panggungnya di sebelah sini itu bisa di ini ya, deket pohon ini bisa dikecret ya, bisa dikecret langsung gitu. Jadi untuk sementara waktu Silvana dulu, ini kalau dapat Starfall boleh, kalau dapat Winter juga boleh, karena nextnya kan kita pengen Hagatot ya, damil. Kalau dapat nggak dapat, ini konsentrat. Boleh kalau dikasih? Nggak dikasih. Ya udah ambilin aja feeling blade, lumayan buat CC ya. Buat musuh jadi Molina kalau seandainya musuhnya nggak pakai anti CC. Tahan dulu ya guys ya. Ini kita kasih Silvana deh. Soalnya Commander Zilong ini pasifnya yang dicari itu anti CC-nya. Jadi wrestlernya agak kurang berkutik sih sebenarnya ya. Melawan Commander Zilong, walaupun itu pasifnya hanya 18 detik berlakunya ya. Cuman lumayan lah 18 detik anti CC itu ya. Lumayan lah, lumayan. Wah, Silvana dia bintang 2. Ya berarti dia yang lebih GG ya. Bisa ngebunuh beberapa hero, lumayan sih. Wah, nggak mati dulu ya tadi ya. Gue kira mati dulu tuh. Silvana, Yuzhong,
Silvana kita bintang 2 dulu kali ya. Nah, ini ada Silvana. Oh, enggak blessing, enggak apa-apa. Ini kita bintang 2 deh. Si Cho-nya. Udah ya, begini dulu aja ya. Menurut gua Silvana kalau udah bintang 2 gini udah oke lah ya. Udah oke. Tuh, lihat. Jadi CC-nya double-double. Pertama dari Molina, dari apa namanya? Dari item Felin Blight. Yang kedua dari Magic Crystal, sama dari Sinergi Wrestler. Jadi Wrestler ini udah enak lah buat setup di early itu udah oke lah. PR kita tinggal bikin apa namanya, Gatot jadi bintang 3 ya nanti kedepannya ya. Ini kalau ada unlimited expansion gue mau sih. Kita ini aja dulu ya, 50 langsung ulti ya, tapi nggak di belakang panggungnya. Anti CC, ntar dulu kita lihat dulu ya. Nggak ada yang main wrestler sejauh ini, berarti kita nggak harus ngambil anti CC ya. Udah ambil attack speed deh ya, supaya basic attacknya cepet deh ya. Jadi Silvananya basic attacknya cepet, mudah-mudahan nanti kalau ditaruh di Gatot gitu ya, jadi Gatotnya basic attacknya itu cepet, jadi cepet isi mana dan cepet bisa ulti-ulti kalau seandainya kita nanti nggak dapet kristal elementalis. Cuman kalau kita dapet kristal elementalis boleh juga. Ini kita ambil DIS aja ya, walaupun sama-sama attack speed, cuman ini kan bisa membunuh tank, mengurangi damage tank lah intinya guys. Sini sepertinya kita udah harus upload maksud gua. Yuzhong apakah blessing? Nggak dapat blessing, nggak apa-apa, taruh aja. Yuzhong ambil ya. Cho ambil. Kita tahan begini dulu aja ya untuk sementara waktu. Di early sampai mid game ini kita berharap sama Silvana yang udah di nerf, dan menurut gua Silvana udah di nerf tuh tetap GG ya, tetap GG damage-nya ya. Dan terbukti dari tadi ya, kita cuman kalah satu kali ya, worth it lah ya, ditambah sinergi wrestler. Kita nabung dulu karena kita akan fokus up slot di sini. Oke, apakah blessing? Nice, blessing apa? Blessing wrestler, nice. Berarti kita udah 6 wrestler ya, banyak banget yang dapat blessing ya guys ya. Tang. Jadi kalau musuh dapat blessing tuh ada pemberitahuannya gitu. Nah, ini kena full. Kalau megang furip gini aman nih, tapi selain hero yang megang furip itu nggak aman, sayangnya tuh di situ. Jadi hanya satu core aja yang terlindungi, ya ini si Vale ya. Sebenarnya tadi kita bisa ambil immortal, cuman kalau immortal mungkin setupnya bakal banyak kalahnya kita. Kalau wrestler kan bisa ngegendong di mid game, di early sampai mid game sinerginya itu bisa ngegendong, karena bikin musuh nggak bisa gerak lah intinya ya. Oke, roll dikit. Oke, kita bintang 2 dah, aman. Ini kita pak ambil. Kita nabung dulu di 38 ya. Abis ini kita up slot ya ke 7. Nanti kita nabung lagi, kita up slot ke 8. Ya gitu ya tuh. Kenapa gua milih wrestler ya, itu salah satunya. Jadi bisa apa ya? Bisa mengcarry lah, lumayan bisa mengcarry. Jadi membuat musuh nggak bisa gerak ini sedikit merepotkan ya, walaupun sedikit di nerf juga. Gitu. Nah, aman kan? True damage-nya sakit. Ditambah kita hidup 2 lancer juga. Jadi ada apa namanya, splash damage-nya lumayan. Udah up slot ke slot 7 ya, aman aja ya. Langsung diambil lancernya, bos. Baru ada rencana mau ngambil lancer kalau sana yang ada apa-apa. Tapi ya udah diambil ya, mau diapain lagi? Kita ya nggak ada lagi, udah ambil ini aja lah ya, jauh head injector ya. Tadinya gue mau ngambil blade armor gitu, dia mengambil blade armor. Gue kira dia bakal ngambil itu ya, yang tarik itu. Kita pakai Cho aja lah, 2 biji lah ya. Ini kita dah sudah seperti ini saja ya. Oke, sama-sama Silvana, cuman ini immortal ya sayangnya ya. Ini jod injektornya gue taruh di Silvana, jadi biar musuh ini kalau ngedeketin Silvana harapannya tuh bisa apa, bisa mental gitu loh. Tapi kok nggak mental ya? Ini lah Silvana, ini lo. Nah, jadi jauhit injektornya nggak terlalu berguna ya ternyata ya guys ya. Nah, mungkin belum kali, belum pas aja momennya mungkin ya. Mungkin momennya belum pas. Tapi seenggaknya ini kita darah aman lah ya. Wah, ini ada Inferno nih, bolehlah kita pasang lah ya.
lumayan. Jadi Tikril itu lumayan lah buat CC, lumayan walaupun dia bukan hero wrestler, tapi nih ultinya nih sedam tuh area. Jadi yang ke CC tuh banyak gitu. Aduh, harusnya sih gak usah kabur gak sih? Inilah gak enaknya kita kalau ketemu one-one ya. Setiap one-one ini ulti gitu loh. Setiap one-one ini ulti. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak bikin ini kita bingung gitu. Jadi kayak kemana-mana gitu loh. Nah, dilempar dulu. Nice, aman. Nabung aja dulu, nabung. Abis ronde monster kita absolute ke-9 ya. Oh, sejauh ini aman sih ya. Sejauh ini aman, guys. 25 gold apa 3 hero 5? 3 hero nih. Tick budget. Ada Gatot enggak ya kalau kita ambil yang 3 hero 5 gold cara acak ya? Ada Gatot 2 biji, nice. Berarti memang kita diizinkan untuk bikin Gatot ya. Nah, tahan dulu. Tahan begini dulu aja ya. Nanti Gatot bintang 2 baru kita pindahin ya Gatot ya. Itu sementara waktu di Silvana dulu aja, enggak apa-apa. Gatot masih bintang 1 belum bisa meng-carry ini. Kristal Ele. Wah, enggak ada buku-buku, boleh. Entar lu ada yang main mage enggak ya? Oh, ada yang main mage ya. Haruskah aku ambil Oracle ya, guys ya? Enggak usah lah ya, guys ya. Gua Felin Blade udah cukup lah ya. Oke. Kita di sini pakai dua Gatot deh. Apakah Gatot kita akan bintang 2? Oh, enggak ya. Eh, ada ini guys, kita ntar dulu ya, sabar ya, begini dulu ya. aman. Harusnya sih aman-aman aja. Ini kalau kita dapat Starfall sih sebenarnya enak banget ya. Cuman kan kita bukan Hyperin Silvana ya. Ini butuh Ele bos, butuh Ele kita nih. Kristal Elementalis. Ini nggak tahu kenapa gue ini tuh nggak ada damage-nya ya guys ya. Ini apa kok Commander 1-1 ini kok slotnya belum di upslot, tapi bintang 3 nya banyak banget ya guys ya. Ada Martis, ada Benedetta ya guys ya. Gwyn bintang 2, nice. Gwyn ini gak ada damage nya ya. Mungkin kalau Gwyn Astro 6. Weh, Langsung. Ntar dulu, Silvana kita jual ya guys ya. Udahlah, Lancernya sudah cukup ya. Aman aja gak sih ini? Ini tinggal aktifin emo nya lah sebentar lah ya. Sedikit emo ya. Aman guys. Aman banget. Gatot, tam Gatot panggung itu sangat luar biasa. Cukup mode santet Gatotnya ya. Loncat tot. Darr. Gatot gua tuh gak perlu maju, cukup di belakang aja ya. Ya, cukup belakang layar. Ini untungnya dapatnya Inferno ya, blessingnya ya, si apa namanya, si Kufranya ya. Jadi kita bisa aktif 4 Inferno di sini. Ini tapi gue butuhnya Ele sebenarnya. Oke, kita ambil aja dulu. Oke, bintang 2, nice. Kita pakai inilah ya, quarternya kita hidupin lah ya. Oh, flicker boleh lah ya. Kita kasih ke mana nih? Gwyn aja kali ya. Jangan deh, ketamu saja guys. Megang Starfall. Waduh, turun panggung nih Gatot gua. Kambing Gatot gua diturunin panggung ini. Kurang ajar coy. Tapi aman. Harusnya. Walaupun turun panggung aman tuh. Silvana bintang 3. Udah mati. Winternya udah nyala. Dijogetin ya. Ditiban Gatot ya. Udah aman sih. Kena CC double-double. Karena CC-nya tuh udah dari wrestler ya, dari Felin Blade 2 biji ya. Cuman dia pasti anti CC itu. Jadi kalau dia anti CC, jadi kita nggak bisa men-CC. Ada immortal, haruskah kita ambil immortal ini di sini? Ini darah gue masih 90 loh. Darah gue masih 90 nih. Ini harus gue tabung untuk upslot ya. Jadi gue ambil immortal supaya Gatotnya aktif immortal dulu lah ya, 2 biji lumayan lah ya. Jadi biar ada stucknya aja sih yang penting. Ada Gatot lagi, nice. Weh, cowok bintang 3, nice. Kita pakai Gatot lagi deh. Taruh di Tamus saja ya. Ininya guys, imonya Tamus. Imo ini lumayan sakit nih. Aduh, diturunin panggung lagi aja. Tapi tenang, Vaninya kena CC. Nice. Loncat tot. Tem, langsung pindah. Panggungnya hilang, Gatotnya ke situ. Lihat, dijogetin.
Loncat dulu, Tot. Jangan mau di starfallin. Weh, jangan mau di starfallin, Tot. Makan tuh. Wah, anjir, sakit banget lansainya. Nice, aman. Masih berapi-api ya, masih 90 ya. Berarti kita harus sedikit nabung sih. Ya, nabung dulu deh. Nanti kita akan upload sih abis ronde monster sih. Upload ke-9 supaya gampang nyari gatotnya nih. Kalau nggak di upload ke-9 agak susah nanti nyari gatotnya ya. Kalau kita paksa di 8 tuh hero-hero 4 gold aja nanti ya yang keluar. Hero legendnya nggak terlalu banyak keluar. Nice, aman, aman. Jogetin ya guys ya. Nggak tahu kenapa nih Inferno ini laku banget ya guys ya. Inferno Ele itu udah paling bener lah menurut gua coy. Udah paling bener lah ya, udah paling bener. Bang, kenapa sih Flicker sama Inspire kasih ke Gatot biar cepat basic attack-nya, guys? Ini biar aktif WM-nya ya. Jadi buat kalian yang selalu nanya kenapa Flicker terus dikasih ke Gatot nih buat ini, yaitu supaya cepat basic attack-nya, supaya cepat isi mana gitu loh maksudnya. Jadi kalau tuh basic attack-nya cepat, ngisi mana cepat, cepat loncat. Karena kita nggak dapat Crystal Ele di sini. Aduh, nggak ada Ele. Wah, konsentrat boleh nih. Harus ada yang dikorbanin nih, Inspire apa Flicker. Wesh, Gatot, nice. Dah, tahan dulu ya guys ya. Kita pakai Gatot deh ya. Dah, begini aja dulu. Begini nih. Makan tuh Tikril ulti. Inferno nih kalau diperbanyak hero-nya ya, udah paling gampang cok mainnya ya. Emang udah paling bener main wrestler Inferno tuh ya. Cuma enaknya sih kalau seandainya kita bikin Gatot gini, enaknya Ele sih. Tapi gak dapet Ele-nya masalahnya ya. Mau Martis kalian bintang 3 ya. Weh, tabusnya boleh-boleh ini lap steal-nya. 6 apa namanya? 6 WM ya. Nah, jogetin loh. Loncat Tot. Biar aman. Kena CC loncat. Gatot gua tuh gak butuh turun panggung, guys. Loncat Tot. Dem. Nice. Wah, ini bisa nggak nih masalahnya nih ya? Bintang 3 nih, musuhnya udah pada mau meninggo ini. Alucard. Bintang 2 nih. Nih, buang lah ya. Alucard kita bintang 2-in lah ya. Ini kita pakai Gatot. Kita buang. Siapa yang kita buang? Kita coba cari Gatot. Nggak ada. Nggak ada. Kita buang lagi. Kita cari Gatot. Nggak ada. Nggak ada. Muntun, please lah Muntun. Butuh berapa lagi nih? Butuh 3, 4. 4 berarti, 4 Gatot lagi guys. Nggak dapat klon bos. Gila cuy, lansenya mati di dalam panggung bos. Sadam. Aman aja bos. Dam. Aman aja bos. Oh bukan lanse ya, sorry ya. Sorry, bukan lanse guys, sorry. Salah lihat guys. Soalnya setahu gue tadi emang lanse dia mau ditanya guys. Dar. Aduh. Tinggal 8 sama 11. Bisa nggak ya? Tinggal 8 sama 11. Wah, ini kita harus ini ya dengan pakai cara lama nih. Oke, Gatot nang 2, nice. Ini kita buang dulu ya. Nah, ini Alucard ambil dulu deh. Kita ganti yang bintang 1, jual. Kita nah, Gatot. Waduh, nggak ada. Wah, ini harus ngalah Gatot yang bintang 2, taruh lah. Ngalah guys, ngalah. Kalau nggak ngalah takutnya double kill. Tapi nah, dah ini gini aja dulu deh. Dah. Ya elah, lupa buat. Tapi nggak apa-apa, tamus dia bintang 3 ya guys ya. Lupa gua aktifin nyala otomatisnya itu guys. Lupa gua nonaktifkan jadinya ya udah. Wah, tamus dia bintang 3 sih, gacor sih ini. Tenang. Ini sih kalau Tamusnya ulti bakal kalah semua nih sama Tamus, tuh kan. Tapi ini nggak apa-apa sih menang ya sebenarnya. Soalnya lawan kita cuman klon ya. Tenang, aman. CC dia. Nggak jadi ini ya. Wah, menang. Tamus yang bintang 3 berarti kita final ya. Ini kalau masih menang gue berarti nggak boleh naruh hero ya. Wah, menang coy. Masih. Ntar dulu ya, sabar ya. Kita cuma butuh Gatot ya guys ya. Ada Gatot. Gua ambil loh padahal tuh. Udah lah, ambil ini aja lah guys ya.
Kasian gue kalau gue ngambil slot, coy. Tapi dia terlalu kalah, guys. Gak enak juga gue. Asik. Sombong bener. Ntar lu, ini berarti gue buang ya. Kita cari Gatot. Nya gak keluar-keluar. Aduh, Gatot aja, guys. Ada. Waduh, ntar dulu. Waduh, gak keluar juga Gatot. Wah, ini Gatot bintang 2 di ini aja lah. Taruh aja, guys. Dah, begini aja dulu ya. Biar jadi kita walaupun kalah tapi nggak kalah banget gitu loh. Gue sih percaya diri ini dia menang ya. Tadi mungkin karena ada Gatot yang bintang 2 ini, guys, pakai item nih. Jadinya dia gue masih menang. Kali ini gue ngalahnya semi ngalah lah. Ah, bagus. Taruh situ Tamusnya biar Gatot gue bisa turun panggung. Oke, jangan sampai di starfallin, please. Please jangan di star. Wah, kena starfall. Emang kambing, cok. Udah bilang jangan di starfallin, malah di starfallin. Gue ini mau kalah, bukan mau menang, guys. Kali ini jangan bagi damage juga ya. Pokoknya kasih gue kalah, Tun, kali ini, Tun. Jangan menangin gue. Gatot gue belum bintang 3, bos. Ayo, 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 ayo. Nah, aman. Nice. Bagus. Gue cuman butuh Gatot 2 biji. 2 biji. 2 ya. 2, 1, 2. 2, 2, 2, guys. Ah, ya, ya. Gatotnya bintang 3 langsung. Nice. Aman. Dah. Gini aja ya, biarin turunin panggung lo kalau bisa tuh. Gatot gua pasti langsung boy, langsung ke sini semua. Lo catat biar Gatot panggung bintang 3 down. Ya guys ya, Gatot mode santet. Lo catat biar. Gokil nih kalau dapat ele sih, gokil sih ini. Lo catat biar. Aman, dah. Gatot panggung istril ya guys ya. Sayangnya gak dapet kristal ele. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman lain supaya channel makin berkembang. Thank you yang udah super set gaming. Semidup kalian makin baik ya. Boleh dicoba kombonya. See you next time. Thank you for watching.